Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Bertemu lagi dengan kami, nanti dengan Bapak dan Ibu Guru kelas 3. Kita akan belajar tentang tematik. Tema 1, subtema 4, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada kali ini? Silakan ikuti kami. Come on. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di luar nih biar kita fresh ya. Kita akan belajar tentang pertumbuhan tanaman. Tanaman memiliki daur hidup dan cara yang beda dalam perkembangbiakan. Perkembangbiakan tumbuhan ada dua, yaitu 1. Perkembangbiakan alami, yaitu proses perkembangbiakan tumbuhan yang bisa dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri secara alami. Contoh, perkembangbiakan dengan biji, tunas, umbi, dan spora. Yang kedua yaitu perkembangbiakan buatan, yaitu proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Contohnya yaitu cangkok, okulasi, merunduk, dan stek. Nah, kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan alami pada tumbuhan yang akan kita temukan contohnya di dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita lihat, Bapak Ibu Guru mau jalan-jalan kemana ya? Penasaran kan? Halo. Ya. Pada kali ini kita akan mencari tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Saya bersama Pak Wagiran akan mencari tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Ayo ikuti kami. Yuk. Ya, ini adalah tumbuhan coklat. Nah, ini buahnya. Perhatikan buahnya. Nah, ini jika dibelah nanti akan ada biji. Nah, biji ini biasanya untuk berkembang biak tumbuhan coklat. Oke, yuk kita cari yang lain. Ayo. Oke anak-anak, hari ini kita akan sekolah untuk mendapatkan beberapa bumbu dapur. Yuk kita ikuti. Assalamualaikum. Bu, lagi masak apa ya, Bu? Lodeh, alhamdulillah. Oh ya, Bu, hari ini saya mau minta bawang merah, terus cabai satu aja, Ibu. Oh, satu. Cabai, bawang putih. Ya, itu, Bu. Kunir. Enggak apa-apa. Ya, sudah Bu, itu aja. Makasih ya Bu. Assalamualaikum. Nah, kita udah dapet nih, mau kita apakan ya bumbu dapur ini. Mari kita bahas satu persatu nanti ya. Sekarang bersama Bu Rahma dan juga Pak Lagiran. Kali ini kita akan mencari tumbuhan yang berkembang biak dengan apa, Bu Rahma? Apa ya? Tunas. Ini adalah pohon pisang. Kita akan melihat dengan berkembang biak. Apa ya pisang ini ya? Lihat. Ada tiga ya. Itu adalah tunas. Jadi, pohon pisang berkembang biak menggunakan tunas. Kita cari yang lain ya. Nah, ini adalah tumbuhan paku-pakuan. Coba kita lihat ya. Ini adalah
pertumbuhan paku-pakuan. Nah, di sini ada titik-titiknya seperti ini. Ini namanya spora. Jadi tumbuhan paku-pakuan berkembang biak menggunakan spora. Nah, ini kita sudah sampai nih di kampus 2 SD Muhammadiyah Kuto Arjo. Mari kita bahas tentang barang-barang yang sudah diambil dari dapur tadi ya. Yang pertama yaitu cabai. Di sini Bu Rahma akan membelahnya menjadi 2 terlebih dahulu. Cabai berkembang biak menggunakan biji. Seperti ini ya. Ada biji di dalamnya dan itu adalah untuk berkembang biak pada tanaman cabai. Yang kedua adalah bawang merah. Bawang merah berkembang biak dengan umbi lapis karena di sini ada banyak lapisan. Perhatikan lapisan pada bawang merah ini. Lihat, terdapat banyak lapisan. Kemudian yang ketiga yaitu bawang putih. Bawang putih berkembang biak juga menggunakan umbi lapis. Lihat di dalamnya, tetapi tidak begitu nampak lapisannya. Yang terakhir adalah kunyit. Kunyit berkembang biak menggunakan akar tinggal. Akar tinggal juga disebut dengan rizoma. Jahe, kunci, kencur, temulawak juga berkembang biak menggunakan akar tinggal. Nah, tugas anak-anak di rumah sekarang mencari 5 buah tanaman dan tuliskan cara perkembangbiakan alaminya di buku tulis, kemudian difoto dan dikirim di classroom. Terima kasih. Bagaimana anak-anak pembelajaran kali ini? Menyenangkan sekali bukan? Nah, semoga pada pembelajaran kali ini anak-anak tetap semangat ya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran dari Bapak dan Ibu Guru SD Muhammadiyah Kuto Arjo. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.